Halo, selamat datang lagi di channel saya Lolo ELC, di mana ELC itu kepanjangannya adalah Electro Learning Center, bersama saya Mr. Lau. Oke, tema video kali ini kita akan membahas tentang install Linux Ubuntu. Dan ini adalah video pertama untuk membangun server. Nah, di video kali ini saya akan membuat video secara series ya. Jadi ada bagian 1, 2, 3 dan nanti tidak tahu bagiannya sampai berapa. Saya akan membantu Anda belajar membangun server berbasis Linux dari nol hingga jadi servernya. Okay. Keren kan? Nah, tepuk tangan dulu. Oke, kita langsung saja sedikit mengenal Linux ya. Linux itu apa? Jadi Linux itu merupakan sebuah operasional sistem. Nah, nama Linux itu selalu menjadi primadona ya. Jadi memang Linux itu kalau orang-orang IT itu ngerti, wah Linux. Nah, itu adalah sistem operasi yang dirasa cukup sulit bagi teman-teman di luar sana mungkin ya. Nah, tetapi tenang, Anda subscribe channel ini, itu akan saya ajarkan membangun server dari nol hingga jadi servernya. Nah, Linux merupakan operasional sistem berbasis free software atau gratis dan open source. Open source itu jadi di mana Anda juga bisa mengotak-atik si Linux itu. Nah, yang menggunakan kernel Linux. Nah, biasanya Linux itu dikemas dalam bentuk distro ya, atau lebih dikenal sebagai distribution atau distro-distro. Nah, jadi yang akan saya bahas ini adalah Linux jenisnya distro Ubuntu. Sebenarnya ada distronya itu ada banyak, ada Red Hat, terus ada Ubuntu yang paling terkenal itu, terus ada apa lagi ya, Debian, terus ada Slackware, Linux Mint, nah seperti itu, dan Fedora dan masih banyak lagi lah Linux itu. Tapi tidak akan saya bahas satu-satu. Saya akan membahas di sini adalah yang Ubuntu, karena Ubuntu ini banyak sekali dipakai oleh teman-teman di luar sana. Oke? Okay? Okay. Tidak usah panjang kali lebar, langsung saja ke proses instalasinya. Lihat video ini. Oke? Okay? Jangan di-skip ya. Oke, okay, sebelum kita memulai instalasinya ya. Jadi saya itu mau kasih data kepada Anda, saya menggunakan virtual mesin itu sebagai virtualisasi untuk install servernya. Jadi memang servernya itu tidak saya bentuk di komputer yang permanen yang asli ya, tetapi saya menggunakan virtual. Jadi dari segi tampilan dan lainnya itu sama, mirip semuanya, sama persis ya. Mungkin ada beda-beda kecil lah, sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa, overall itu semua sama. Nah, yang kedua, saya itu menggunakan Linux Ubuntu versi 16.04.6 biasanya gitu. Nah, pakainya yang LTS. Nah, kalau Ubuntu sekarang itu paling sudah ada yang versi 20, tetapi tenang, semua Linux Ubuntu itu cara installnya itu, pembangunan servernya itu juga mirip-mirip. Ya mungkin ada sedikit yang berbeda, tapi sebagian besar itu sama. Tinggal nanti Anda bisa cari perbedaannya, misalkan Anda menggunakan Linux yang versinya lebih tinggi. Nah, kenapa kok saya pakai versi yang 16? Itu memang kebiasaan saya kan menggunakan sebuah software yang memang bagi saya itu, satu, kalau ada kesusahan di internet banyak. Yang kedua, itu bisa dipakai di semua platform. Nah, seperti itu. Jadi udah support semua gitu loh. Jadi nggak melulu hanya mengandalkan Windows atau Linux yang seri tinggi. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Kalau Anda belum tahu apa itu virtual machine ya, jadi Anda bisa cek link di bawah deskripsi. Itu ada sebuah link di mana Anda akan diajarkan atau saya berikan video tentang virtual machine atau VMware yang akan saya pakai ini. Nah, kalau sudah install itu bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Ada VMware ini, Anda klik saja dua kali. Ini adalah virtual machine, jadi di mana seolah-olah kita itu membuat sebuah server secara nyata, tapi istilahnya tidak mengganggu performa komputer atau laptop kalian, seperti itu. Nah, ini lebih aman aja sih kalau saya. Nah, terus Anda silakan pilih yang bagian create a new virtual machine yang tanda plus. Anda klik tanda plusnya. Di sini ada pilihan typical, recommended, atau custom advanced. Nah, kalau saya pilih yang typical, jadi biar diaturkan oleh si VMware-nya itu. Kalau Anda misalkan mau atur sendiri ya nggak apa-apa sih gitu. Terus kita langsung next saja. Nah, di bagian ini itu ada tulisannya install this image file iso.
Nah, bab itu apa? Jadi file ISO merupakan sebuah file instalasi di mana itu Linux-nya yang akan kamu install itu file-nya berbentuk ISO. Nah, download-nya di mana? Ataukah saya kan nggak punya? Nah, kalau nggak punya, itu silakan Anda cek juga di bawah, saya kasih link-nya. Itu adalah sebuah link di website resmi daripada Ubuntu, karena sistem operasi ini kan berbasis open source ya, atau free. Jadi Anda bisa download semaumu aja kan gitu. Yang penting saya kasih linknya, Anda bisa cek di sana. Terus kalau di sini saya sudah punya file instalasinya, namanya ini Ubuntu yang 16 versi 16.04.6 ya, yang versi desktop. Oke, sekedar pengetahuan saja, Linux itu ada yang berversi desktop, ada yang berversi server. Nah, kalau yang server itu biasanya Linux ini menggunakan apa namanya, seperti command prompt ya, atau terminal module namanya. Nah, jadi tampilannya itu hanya hitam dan isinya tulisan-tulisan. Kalau saya sih kurang menarik ya, saya lebih suka yang desktop. Saya bisa jadikan server, sama juga tampilannya lebih user friendly dan teman-teman juga bisa langsung mempelajarinya secara mudah gitu, gak hanya coding doang, walaupun nanti kita di dalam juga bermainnya dengan kode-kode Linux. Nah, nanti seperti apa, saksikan di bagian-bagian atau segmen-segmennya, jangan di skip ya. Kalau sudah terdeteksi Linux-nya, itu ada tulisannya ini ya di sini, Ubuntu 16.04.6 detected. Ini berarti filenya benar sudah dideteksi oleh VMware. Lalu teman-teman bisa klik next saja. Setelah itu di sini ada sebuah data, ini yang Anda harus perhatikan. Maka dari itu videonya jangan di skip. Nanti kalau salah setting itu di instalasinya akan berpengaruh. Nah, kalau saya full name itu biasanya saya isikan nama saya lalu ada underscore Ubuntu. Ini menunjukkan bahwa file ini adalah file Ubuntu, seperti itu. Ini untuk mempermudah saja. Misalkan di sini saya mau pakai tulisannya Lau gini ya, kan saya Mr. Lau ya. Lau. Terus di sini ada Ubuntu. Nah, seperti ini. Terus di sini username-nya silahkan isi terserah ya. Yang penting Anda harus ingat itu, kalau saya kan nama aja sendiri ya, Lauren gitu. Nah, passwordnya juga sama, silahkan isikan passwordnya, terserah Anda juga mau apa. Yang penting Anda kalau buat password itu jangan sampai lupa, karena Linux itu semua permissionnya, administratornya itu harus pakai password yang Anda buat saat pertama kali install. Nah, jadi silahkan diingat ya, jangan sampai lupa. Terus kalau buat password lupa jangan tanya saya pun juga nggak tahu passwordmu apa, kan gitu. Oke, kalau sudah ya, Anda bisa langsung klik next juga, ini next di sini. Nah, setelah itu di sini ada data lagi. Nah, di bawah ini silahkan, ini kan ada kata-kata Ubuntu ya. Nah, ini silahkan kalian itu kasih seperti ini ya, Ubuntu. Kalau saya untuk mempermudah sekali lagi, yakni Ubuntu server, biar tahu kalau ini Ubuntu untuk server, servernya namanya saya. Nah, seperti ini, Ubuntu server Lauren atau Miss Lau, gini aja ya. Terus ini di bagian location ini, jikalau server virtual Anda ini mau Anda simpan di mana saja bisa, terserah. Ini kalau saya sih, saya simpannya di default saya, karena kan saya pakai komputer sendiri. Oke, kalau sudah ya, Anda bisa klik next di sini. Nah, pada maksimum disk size ini, gigabyte-nya ini, itu kan direkomendasikan oleh si Ubuntu adalah 20GB. Nah, maksudnya ini itu apa sih sebenarnya? Jadi gini, maksudnya ini itu Anda itu dibuat, diberikan peraturan oleh VMware itu apakah Anda mau membuat storage device atau harddisk lah seolah-olah. Nah, harddisknya ini kalau direkomendasikan oleh VMware itu 20GB. Pertanyaannya loh, mister, kan saya itu kan pakai flash disknya cuma 16GB atau bahkan 8GB lah, berarti nggak bisa dong kalau memang saya simpan di flash disk. Nah, bisa. Jadi kenapa kok saya katakan bisa, jadi ini adalah maksimum di saat kita menggunakan si Linux itu dibatasin sampai 20GB. Nah, setelah itu di atas 20GB Linux itu tidak akan bisa disetting atau apa, karena memang saat proses setting itu membutuhkan yang namanya storage atau penyimpanan ya, atau memori ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah maksimalnya. Nah, kalau pengalaman saya saat membangun server ini itu mungkin hanya terpakai itu di angka 7GB-an. Mungkin ya di angka 7GB-an yang saya tahu sih itu ya. Nanti kita bisa buktikan sama-sama berapa giga setelah kita selesai membangun si server menggunakan Ubuntu ini. Nah, jadi 20GB saya rasa cukup. Di bawah 20GB lebih baik jangan. Di atas 10-20GB boleh, silahkan. Oke? Kita pakai yang 20GB saja ya, mungkin sudah cukup bagi saya. Nah, yang di bawah ini ada tulisannya, store virtual disk a single file atau split virtual disk into multiple file. Nah, jadi ini misalkan kalau Anda mau install Linux-nya itu menggunakan kayak local disk C, local disk D, dan sebagainya, silakan pilih yang multiple file.
Nah, karena di sini kan saya sifatnya adanya mencontohkan, jadi saya menggunakan yang virtual disknya itu yang single saja 1 20 GB untuk satu file. Nah, kalau Anda mau pakai yang split, itu berarti 20 GB nanti itu terbagi-bagi sesuai dengan keinginan Anda saat install nanti. Kalau saya mau pakainya single saja, karena memang saya butuhnya hanya server ya, seperti itu. Terus setelah selesai, Anda bisa klik next di bagian sini. Nah, di sini datanya boleh Anda cek ini ya, datanya apa saja yang ada di sini. Namanya Ubuntu, operasional sistemnya, harddisknya 20 GB. Nah, memori kok 1 GB ya, 1024 ini 1 GB. Network adapternya NAT, order device-nya CD, DVD, USB control, printer, dan sound card. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Nama ini adalah Ubuntu-mu, nama Ubuntu-mu, location ini file simpannya. Terus versinya ini Anda menggunakan VMware Workstation 12 versinya. Terus operasional sistemnya namanya itu Ubuntu. Misal kalau Anda mau install Windows ya, namanya dia akan berubah Windows gitu. Nah, terus harddisknya 20 GB sesuai dengan settingan tadi kita. Nah, memorinya ini harus kita ganti. Kenapa harus? Karena nanti berpengaruh pada kinerja saat kita membuat server menjadi sedikit lambat. Nah, kita ganti di mana? Di bagian customize hardware. Kita klik customize hardware-nya. Pada bagian memori ini kan 1 GB. Nah, kenapa kok 1 GB? Karena ini yang direkomendasikan si VMware ini adalah 1 GB. Tapi bagi saya 1 GB itu kurang. Jadi saya mau naikkan. Nah, proses penaikannya seperti apa? Anda harus lihat dulu kapasitas RAM. Ini RAM ya, memorinya itu RAM ya. RAM dari komputer atau laptop masing-masing. Nah, kenapa? Jadi jangan dipaksakan. Misalkan komputer Anda itu RAM-nya 8. Nah, bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara Windows saat berjalan dan Linux saat berjalan? Karena sistem operasional ini akan berjalan bersama-sama. Maka dari itu kita harus menyeimbangkan si memorinya. Kalau tips and trick saya itu silahkan balance-kan, seimbangkan. Misal RAM Anda 4 GB, buat 2 GB, 2 GB. Misal RAM Anda 8, buat 4 GB, 4 GB, seperti itu. Atau lebih banyakin yang Windows, jangan yang Linux-nya. Karena apa? Linux itu bekerja saat Windows-mu menyala, itu akan terjadinya berat sistem di situ. Maka dari itu, usahakan berikan yang balance atau lebih banyak yang di Windows-nya, seperti itu. Nah, misalkan RAM di sini saya kan ada 8 GB nih. 8 GB berarti saya mau kasih 4 GB boleh, tetapi di sini saya mau pakai yang 3 GB saja, bagi saya sudah cukup cepat 3 GB. Nah, saya mau kasih RAM-nya dia 3 GB untuk operasionalnya ya. Nah, setelah itu selesai, RAM ini bisa Anda tulis di sini, bisa Anda geser juga di sini, bebas. Terus yang kedua adalah prosesornya, kita pakai single saja prosesornya. Ya, walaupun komputer kita ada 8 quad core atau 4 itu quad core atau octa core ya, lebih baik 1 core saja itu sudah cukup karena Linux ini sangat ringan. Nah, terus di bagian network adapter itu silahkan Anda klik di sini. Di sini kan tampilannya adalah NAT ya. Nah, NAT silahkan Anda pilih yang custom. Ini di sini kan ada custom nih, pilih custom. Terus di sini pilih silahkan VMnet 8 yang NAT. Jadi kalau Anda install VMware ya, secara default itu yang akan aktif nantinya di sisi Linux itu ada VMnet 1 host only atau VMnet 8. Nah, cara ceknya di mana? Anda bisa ke bagian bawah ini ya. Nah, ke bagian bawah ini bisa Anda langsung klik open network kalau Windows 10 ya, atau di control panel lah. Terus cari yang namanya Zinc Adapter Option. Nah, setelah itu di sini akan tampil VMnet 1 dan VMnet 8. Itu default saat Anda install berhasil si VMware itu, dia akan memberikan Anda 2 buah kartu jaringan tambahan. Nah, seperti itu. Kita pakai yang VMnet 8 saja, karena 8 ini bisa kita setting. Nah, oke. Kalau sudah, kita yang bawah ini tidak usah dirubah ya, nanti akan ada settingannya sendiri. Lalu close. Nah, di sini diperhatikan apakah RAM-nya sudah terganti, network adapternya sudah terganti. Kalau sudah semua Anda pastikan sudah, berarti kita bisa langsung tekan finish. Nah, nanti dia akan mulai play, lalu dia akan mulai install. Di sini proses instalasinya ya agak sedikit lama. Oke, kalau ada perintah seperti ini tinggal klik saja do not show dismiss it again and ok. Terus di sini sama don't unit miss it again, terus ok saja. Nah, nanti proses instalasinya akan seperti ini. Anda bisa tinggal tunggu saja proses instalasinya selesai. Jadi video ini tidak saya skip, saya akan putarkan, akan saya percepat ya supaya durasinya tidak terlalu panjang, jadi Anda bisa nonton. Oke, sampai bertemu di setelah selesai installnya ya. Dadah.
Oke, masih belum ngantuk kan? Nah, jadi ini adalah proses setelah instalasi. Oke, jadi ini adalah setelah selesai instalasi ya. Si Linux ini dia akan tampil seperti pada umumnya sistem operasional, yaitu keluarlah passwordnya. Nah, di dalam passwordnya ini ya, itu silahkan Anda bisa klik ini ya, kalian semua bisa klik di bagian password. Lalu isikan password yang telah kalian buat yang tadi, jangan sampai lupa, oke? Enter. Nah, ini adalah tampilan pertama, masih belum ya. Jadi memang Linux itu kalau setelah diinstal kita masukkan passwordnya itu, nah ini. Tuan, ini adalah tampilan si Linuxnya. Loh Mister, kok tampilannya kecil? Enggak kurang keren nih. Oh, tenang, VMware itu bisa tampilannya seperti default aslinya. Ya, ini kita Anda bisa tekan setelan-setelan di sini ya. Ada setelan seperti ini, kalau kita klik kayak gini hasilnya ada ininya, atau ini full screen. Nah, ini nanti kalau Anda klik itu tampilannya akan sebesar besar. Nah, caranya gimana kalau besar? Restart dulu Linuxnya, biasanya gitu. Nah, restartnya ini adalah tampilannya ya. Kita restart dulu aja deh kali. Ya, kita shutdown terus kita restart. Nah, supaya tampilannya jadi gede itu loh, biar kalian kan kalau yang gede-gede kan mantep gitu rasanya. Nah, tenang, ada kok caranya, jangan khawatir. Di VMware itu bisa. Misal kalau ada teman-teman di sana, Pak, kok punya saya atau Mister punya saya kok nggak bisa, kenapa ya? Nah, itu biasanya terjadi karena display atau kartu grafis di komputer atau laptop masing-masing. Seperti itu sih, kadang bisa, kadang nggak juga. Nah, kalau ini kan bisa nih loh, tampilannya gede kan? Enak kan kayak pada umumnya Linux itu kan? Nah, ini kalau misalkan ininya mengganggu, ini bisa kalian hilangkan nih. Nah, enak kan di sini, lalu Anda bisa klik passwordmu. Tes. Tunggu dulu. Keluar, supaya keluar menunya ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, keren kan? Keren kan? Nah, terus Anda kalau versi desktop enaknya kayak komputer biasa lah. Nah, seperti ini Anda mau klik dokumen bisa, download musik atau mau Firefox-kan internetan juga bisa. Nah, terus Mister ini nge-close-nya di mana? Nah, nanti akan ada cara tersendiri ya untuk kalian belajar interface tentang ini, apa namanya, si Linux pengoperasional dasar. Nah, mungkin di bagian kedua saya akan menjelaskan pengoperasional dasar supaya Anda tidak bingung cara matiinnya seperti apa dan bagaimana, kayak gitu, oke? Nah, itu sedikit tentang install Linux ya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan di bagian kedua saya akan ajarkan Anda mengoperasionalkan Linux terlebih dahulu sebelum membangun server. Oke, jika Anda suka dengan video ini, Anda bisa tekan like. Kalau Anda tidak suka, Anda bisa tekan dislike. Jangan lupa like and subscribe, komen, serta share. Komplit banget. Nah, di Laulau ELC, channel YouTube-nya Anda bantu subscribe ya, supaya saya semakin semangat membuat video-video untuk membantu Anda. Tidak hanya seputar tentang dunia elektronika, tapi dunia teknologi semuanya. Oke, terima kasih telah menonton. Saya Mr. Lau. Selamat ketemu lagi di sesi kedua. See you.